Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai informasi terbaru di Puskesmas Babela 1 di Kabupaten Bekasi ya. Jadi teman-teman yang menanyakan mengenai lowongan di Bekasi, kali ini kita akan share mengenai lowongan di Puskesmas ya. Dan kebetulan Puskesmas Babela sendiri sedang membuka lowongan untuk banyak posisi. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar di sini. Dan gimana sih cara daftarnya, teman-teman bisa lihat video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang kalian cari informasi yang kita berikan ini bermanfaat ya. Dan teman-teman kita juga punya Instagram di @lowongankesehatan, kita set di sana juga. Jadi teman-teman silakan follow kita di Instagram @lowongankesehatan, karena di sana update tiap hari ya teman-teman semua. Oke, jadi untuk lowongannya ini teman-teman bisa kunjungi Instagram resmi dari Puskesmas Babela. Nah, Instagramnya teman-teman bisa cari aja di pencarian. Kemudian selanjutnya teman-teman ketikkan saja di sini Puskesmas Babela ya. Sebentar guys, Puskesmas Babela. Nah, teman-teman cari aja untuk Puskesmas Babelan sendiri ini dengan Instagram PKM Babelan 1 ya. Dan di sini Puskesmas Babelan 1 berada di Bekasi ya. Dan ini bisa teman-teman lihat untuk Puskesmas Babelan 1 untuk alamatnya sendiri di Jalan Raya Babelan nomor 3 RW 2 Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat sedang membuka lowongan untuk BLUD ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar ya. Nah, untuk lowongannya ini baru di share berapa hari 14 jam yang lalu ya, jadi belum ada satu hari. Dan ini apa saja sih yang dibuka oleh rumah Puskesmas Babelan 1, kita akan bahas satu per satu ya. Jadi teman-teman silahkan subscribe channel ini ya, ikuti juga. Dan untuk lowongan yang pertama ini ada formasi dokter ya, yang dibutuhkan sendiri sebanyak 2 orang. Kemudian ada 2 bidan, kemudian ada perawat yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, kemudian ada promosi kesehatan sebanyak 1 orang. Nah, untuk promosi kesehatan ini biasanya untuk kesmas ya, atau kesehatan masyarakat. Jadi teman-teman bisa mencoba yang kesehatan masyarakat. Dan yang satu apoteker, kemudian ada juga sanitarian ini sebanyak 1 orang, kemudian ada perekam medis 1 orang, kemudian ada petugas keamanan atau satpam ini sebanyak 1 orang, kemudian ada cleaning service atau CS sebanyak 1 orang, dan 2 orang administrasi ya. Dan di sini bisa teman-teman semua lihat untuk pendaftaran sendiri ini tanggal 19 sampai 23 Januari 2023. Jadi masih banyak waktu ya, silahkan teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar. Nah, untuk pengiriman berkas lamaran sendiri ini bisa teman-teman kirimkan lamaran atau penyampaian dokumen dan lamaran diantar langsung ya oleh teman-teman semua atau bagi pelamar ya ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Babelan 1 ya. Jadi untuk Puskesmas Babelan 1 tidak menerima email ya. Jadi teman-teman mungkin yang dekat ataupun yang jauh yang ingin daftar ini bisa langsung mendaftar secara langsung ke bagian Kabak Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Babelan 1 ya. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 formasi yang dibuka, dan hanya berapa saja yang dibutuhkan ya. Jadi silakan teman-teman cepet-cepetan, siapa tahu teman-teman mendaftar dan rezeki teman-teman semua ya. Nah, mungkin cukup sekian saja ya informasi singkat kali ini. Dan buat teman-teman semua yang pengen update mengenai lowongan kesehatan, bisa follow kita di Instagram di @lowongankesehatan atau @lokermedisbaru, karena kita update sekali di sana ya. Jadi teman-teman silakan follow Instagram kita. Dan jangan lupa juga teman-teman silahkan subscribe channel YouTube Lowongan Kesehatan, karena kita update juga di sini. Nanti kita akan ngajarin gimana daftarnya, kemudian apa cara yang dibuka dan lain-lainnya. Nah, mungkin cukup sekian saja informasi singkat kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.
Thank you.